itu seragam basket lo. Lo sempat jadi kapten basket lo di SMA Cipta Bangsa. Wow. Lo beneran gak inget apa-apa tentang Cipta Bangsa? Bener-bener gak inget? Enggak. Sama gue? Kalau sama lo, kan kita kenal dari zaman SMP. Terus yang waktu itu bareng lo di rumah sakit siapa tuh? Kiki ya, Widi? Iya, itu Kiki sama Widi. Gue gak bisa inget. Lo bisa ceritain gak apa yang terjadi di setahun terakhir? Bisa. Tapi cerita jangan semuanya. Yang penting-penting aja. Bertahap juga. Soalnya kata dokter, informasi yang berlebihan juga gak bagus. Oke. Yang pertama, lo sama bokap lo udah baikan. Dan lo juga udah terima kalau bokap lo itu sama Tante Intan. Dan dia juga udah nikah. Serius lo? Iya, serius. Terus yang kedua, lo yang dicap sebagai troublemaker sekarang udah berubah jadi the smart and coolest guy di sekolah kita. Dan lo juga peringkat 2 di bawah gue. Wow, kok bisa? Ya bisa dong. Kan ada orang yang selalu support dan nemenin lo. Dan selalu memotivasi lo untuk jadi diri lo yang lebih baik. Siapa? Percaya gak percaya, orang itu yang dulu lo gak suka karena dia shallow. Tapi sekarang dia udah berubah. Orang itu gue. Banyak banget yang terjadi 1 tahun belakangan ini. Salah satunya kita. Lo sama gue, kita jadian.